Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Okay, my dear beloved students and hello everybody. I hope today you are still in the best of health, even though it is still in the pandemic of corona. Yeah, but I hope we are always, yeah, in the blessing of our God, the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And here I can continue my task, my duty. It is teaching English, and I am sure you are at home. You are ready to get the lesson, to get English lesson from me. And I will continue my lesson about, what is it? Procedure text. Pertemuan yang lalu, Pak Falah sudah menerangkan tentang tag procedure ini yang D, Pak ya. Tag procedure. Kali ini saya akan mengulas kembali, menambah atau memperkaya to enrich our vocabulary. I will explain about procedure again with other titles, dengan judul-judul yang lain. Sebelumnya, saya terangkan sedikit mengenai basic competence atau KD, kompetensi dasar. Untuk masa darurat pandemi ini, kompetensi dasar bahasa Inggris, meskinya juga mapel yang lain, ini ada perubahan. Untuk bahasa Inggris sangat diringkas, ya. Yang semula banyak diringkas, di sini saya tampilkan hanya 5. Hanya 5. Jadi untuk KD 3.1 garis miring 4.1, 3.2 garis miring 4.2 dan seterusnya. Dulu pada awal pertemuan kita menjelaskan mengenai materi yang banyak. Karena itu KD yang dipakai tidak masa pandemi, tidak masa darurat pandemi. Tapi masa darurat pandemi ini ada perubahan. Ini KD-nya yang kita pelajari, dan kita sudah sampai pada 3.2. Untuk 3.2, tag prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual. Pak Falah kemarin sudah menerangkan mengenai definition of procedure, social function of procedure, and generic structure, and also language features. Jadi sudah diterangkan semua. Saya yakin anak-anak sudah jelas. Sekarang saya hanya akan menambahkan. Dan nanti kita akan sedikit praktek. Ya, kita akan praktek untuk membuat tag prosedur itu tidak hanya sekedar teori. Not only theory, but also we can practice procedure tags. Kita bisa mempraktekkan tag prosedur. Oke, 3.2. KD 3.2. Sudah kita baca. Judul tag procedure sering diawali dengan how to. Jadi untuk memperhatikan judul tagnya, anak-anak bisa mengetahui ini tag jenisnya apa. Tag procedure biasa diawali dengan how to. Ya, atau diawali dengan kata kerja ing. Verb one plus ing, kata kerja ing. Contoh, how to withdraw cash using an ATM card. Bagaimana, ya, menarik uang cash menggunakan kartu ATM, diawali how to, atau diawali dengan, ya, kata kerja ing, withdraw, menarik ditambah ing, withdrawing, langsung menggunakan gerund kata kerja ing. Beberapa judul tag prosedur tentang resep makanan, nah ini yang digarisbawahi, resep makanan, recipe, bahasa Inggrisnya recipe, dan cara mengoperasikan atau menggunakan atau memainkan sesuatu, biasa kita sebut dengan manual. Contoh prosedur tag,
Ini yang berkaitan dengan membuat atau memasak makanan. Contohnya ada contoh like how to make or how to cook, how to make omelette, how to cook, ya, how to cook rice dan seterusnya. How to make fried banana. Bagaimana membuat, kalau kemarin Pak Falah menerangkan omelette, ya, dadar. Kalau bagaimana membuat pisang goreng, how to make fried banana. Bagaimana membuat nasi goreng, how to make fried rice, how to make fried chicken, how to make sandwich, how to make soup, how to make fruit salad, dan seterusnya. Berikutnya, contoh prosedur tentang bagaimana membuat atau memasak, minuman kita buat ya, enggak masak. Bagaimana membuat minuman, how to make coffee, how to make a cup of coffee. Kalau tambah a cup berarti secangkir ya, a cup of coffee. Bagaimana membuat secangkir kopi, how to make a cup of lemon tea. Bagaimana membuat lemon tea, secangkir teh lemon. How to make a cup of iced tea. How to make a glass of segelas, a glass of iced tea. Bagaimana membuat segelas es teh. How to make juice. Bagaimana membuat jus. How to make orange juice. Bagaimana membuat jus jeruk. Avocado juice, jus apokat. Hot milk, susu panas, susu hangat. Nah, ini nanti kita akan praktek membuat salah satu minuman itu. Kira-kira apa? Okay, just wait and see. Kemudian contoh prosedur teks tentang manual atau guidebook, yaitu buku panduan. Ini biasanya buku panduan bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Ini contoh how to bla 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 langsung ya. How to bagaimana titik-titik. Atau menggunakan how to use, bagaimana menggunakan, use. Tulisannya UC, bacanya use. Kalau US saja, bacanya us, artinya kita, itu bentuk objek dari we. Kadang-kadang anak-anak itu bingung membedakan antara bacaan yang US, bacanya us, dengan USA, itu bacanya kadang bingung. Ini kalau UC, bacanya use, how to use, bla bla bla. How to operate, bagaimana mengoperasikan. How to play, bagaimana memainkan, dan seterusnya. Contoh, how to use ATM machine, bagaimana menggunakan mesin ATM. Automatic teller machine, bagaimana cara menggunakannya. Ini ada manualnya. Berikutnya, how to operate mouse, bagaimana mengoperasikan mouse. Yang mouse tanpa kabel misalkan, wireless mouse, mouse tanpa kabel. Ada yang wire mouse, ada yang wireless mouse. Kemudian, how to operate printer, computer, television, kamera, and so on. Ini contoh jenis tek-tek yang ada di KD 3.2. Mestinya masih banyak lagi bisa dikembangkan. Karena dalam soal-soal, buku-buku baik LKS maupun buku-buku panduan, ya itu banyak sekali jenis-jenis tag prosedur. Kalau anak-anak sering membuka HP, ya, laptop, komputer, itu juga mohon juga melihat materi-materi. Ya. Contohnya adalah tag prosedur. Ketik saja di Google itu procedure tag. Bacanya procedure kalau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini prosedur, itu tata cara. Carane piye, itu procedure. How to make a cup of coffee. Di sini saya tampilkan di layar, bisa anak-anak lihat. How to make a cup of coffee, bagaimana membuat secangkir kopi. Ini akan kita praktekkan. Nanti bisa diminum, Pak ya. Siang-siang minum kopi, meskipun tidak cocok, kita praktek. Anak-anak di rumah kalau mau praktek persilakan ya. Alah mudah kok Pak, biasa bikin kopi. Iya, tapi caranya kan beda. Orang bikin kopi ada berbagai macam cara ya, versi.
gulanya dulu apa kopinya dulu? Apa airnya dulu? Nah ini, which one is the first? Yang mana? Yang pertama. Ini kadang kita apa beda cara membuatnya. Ini sudah saya siapkan. Yang pertama memang anak-anak harus mempersiapkan itu. Bagaimana membuat secangkir kopi? Kelihatan Pak? Enggak kelihatan ya? Di Zoom. Oke. Okay. Just prepare. Nah, ini dolanan. Ayo silakan yang di rumah mungkin dekat dapur langsung ambil saja, nanti setelah jadi langsung diminum sama-sama. Meskipun tidak cocok siang-siang ngopi. Tapi biasanya kopi ini kesukaan anak laki-laki. Ya, sebagai anggar sah lanang, lanang tenan senengane ngopi. Nek ora lanang tenan, senengane apa? Senengane susu. Ayo malah lanang tenan ya. Malah lanang tenan. Oke. Okay. Ya, sekarang langsung kita siapkan. Yang pertama ingredients. Di situ ingredients maksudnya materials. Jadi di dalam tech procedure itu kita butuh yang pertama itu ada goal, tujuan. Tujuannya apa? How to make a cup of tea. Bagaimana membuat secangkir kopi. Setelah tujuannya kita tahu, kita ingin membuat secangkir kopi, kita siapkan materialnya, bahan-bahannya. Kalau di situ kita tuliskan ingredients. Bahan-bahannya apa? 2 spoons of sugar. 2 sendok gula. Nah, ini gulanya. Nah, ini sugar. Nah, kelihatan ya. Sugar gula. Oke. Selain gula apa? Jelas, kopi ya. Kopi. Oke. Kemudian apa? Hot water. Air panas. Ini air panas betulan, real hot water. Ini orang ngapusi ya. Oke, next a cup, cangkir. Senengane cangkir, senengane gelas, a glass. Tapi kopi cocoknya cangkir. Kemudian a spoon, sendok. Sendok ada dua. Kalau ini yang sendok besar. Sendok besar, ini namanya jangan eat spoon sendok makan ya. Tapi tablespoon itu sendok makan. Jangan dihasilkan sendok meja, tablespoon, sendok makan. Kemudian ada ini ya, teaspoon, ini sendok teh, sendok kecil. Caranya bagaimana? Oke, ya. Procedure, caranya. Prepare 2 spoons of sugar, a cup hot water, 1 spoon of coffee powder, a spoon. Persiapkan 2 sendok gula, ini 2 sendok lebih ini malah ya. Nanti kita ambil 2 sendok. Kemudian a cup cangkir sudah siap, hot water ya, air panas sudah siap, 1 spoon of coffee powder, 1 sendok ya kopi bubuk. Bisa juga selain kopi bubuk mungkin ada kopi saset langsung, tidak usah di sendok itu ya. Bisa bubuk tapi bentuknya saset tidak seperti ini. Kemudian a spoon. Oke, kalau semuanya sudah siap, lanjut. Next step, langkah berikutnya. Put 1 spoon of coffee powder into the cup. Jadi yang pertama, kita masukkan apanya? Masukkan, put itu taruh atau masukkan. Can you help me, sir? Oke. Mr. Faiz, my assistant. Pak Faiz, asisten saya. Oke. Ya. Oke, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Masukkan ya, kopi bubuk ke dalam cangkir. 1 sendok saja, Pak. 1 spoon of coffee, 1 sendok. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke, thank you. Next, pour some hot water into the cup. Jadi tidak langsung gulanya, tapi ini kita mengikuti langkahnya. Airnya dulu, tujuannya biar kopinya nyampur dulu. And then, okay, pour some hot water into the cup. Tuangkan beberapa air panas ke dalam cangkir. Okay, kalau mau penuh silakan, itu depend on your desire. Next,
Add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Tambahkan, add, tambahkan, ya, tambah, tambahkan, add 2 sendok gula ke dalam secangkir kopi, a cup of coffee dalam cangkir kopi. Oke, kalau sudah 5. Stir it well and hot coffee is ready to drink. Stir, stir. Oke, aduk. Diaduk dengan baik dan kopi panas siap untuk diminum. Siap untuk diminum. Nah, kalau di rumah ada yang sudah jadi, let's drink together. But don't forget to read basmalah. Jangan lupa baca basmalah, ya. Ayo Pak, thank you. Oke. Iya, iya. Real coffee. Ya, ini kopi betulan. Oke, silakan Pak. Oke, ya, ini untuk tag bikin kopi, ya. Beberapa kosakata sudah kita pelajari. Berikutnya, how to operate a wireless mouse. Bagaimana mengoperasikan apa? Mouse tanpa kabel. Saya sudah mempersiapkan everybody wireless mouse, ya. Ada yang wire mouse dengan kabel, yang milik saya yang tanpa kabel. Oke. Yang tanpa kabel. Nah, ini tidak ada kabelnya. Without wireless means without wire, tanpa kabel, ya, tanpa kabel. First, plug in your mouse receiver to your computer USB port. Pertama, first, ini biasa dalam tech procedure menggunakan kata bilangan, numeric, ya. Apa itu ordinal, apa, ya, cardinal number, tergantung yang membuat tech. Ini menggunakan first, bilangan bertingkat. Pertama, ya, plug in tancapkan receiver mouse ke USB port yang ada di laptop atau komputernya. Tancapkan receiver mouse-nya yang kecil ini, yang kecil yang di apa pegang sama Pak Faisal. Berikutnya, then the mouse driver will automatically be installed to detect the wireless mouse. Driver mouse akan secara otomatis terinstall, akan terpasang, ya, untuk mendeteksi mouse tanpa kabel atau istilahnya nir kabel. Nir kap itu nir kabel, tanpa kabel. Nir kabel istilahnya. Berikutnya, second, make sure that your mouse has batteries or is charged. Yang kedua, pastikan, make sure, itu pastikan mouse Anda itu ada baterainya atau sudah di-charge. Wes di-charge, jadi ada isinya. Kalau tidak ada baterainya, tidak ada isinya, ya tidak bisa jalan. To do this, flip the mouse over and remove the battery compartment cover. Untuk melaksanakan ini atau melakukan ini, flip the mouse, balikkan mouse-nya. Jadi mouse-nya yang semula seperti ini, ya, ini kita balik, nah, di bagian bawahnya, and remove the battery compartment cover dan buka, ya, penutup yang bisa dipisahkan, compartment. Tutup baterai yang bisa dipisahkan. Compartment itu bisa dipisahkan. Third, yang ketiga, turn on your mouse. Yang ketiga, nyalakan mouse Anda. Usually the on-off atau powernya istilahnya, on-off switch is on the back of the mouse. Biasanya tombol on-offnya, tombol powernya itu ada di bagian belakang. Ini kecil ini, bagian belakang. Jadi di bagian belakang mouse. Kita nyalakan ke arah on. Oke, okay. We switch on the mouse. Nah, nyala apa tidak? Nah. Oke, okay. Ya. Yeah. Yang nyala malah yang sana. Oh, yeah. Tidak nyala ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, malah error. Oke, okay, tapi mestinya bisa. Ah, receivernya mungkin yang anu, Pak, tertukar. Oh, iya. Ketukar receivernya. Receivernya tertukar. Oke, okay, finally your wireless mouse is ready to use. Nah, ini. Lah, udah. Finally your
wireless mouse is ready to use. Akhirnya atau terakhir, akhirnya mestinya finally, mouse nirkabel Anda siap digunakan. Oke, ini praktek untuk menancapkan, ya, menancapkan, mengoperasikan mouse nirkabel. Sekarang jelas, masih ada waktu sedikit. How to make a paper plane? Nah, ini mainan anak-anak origami. Ah, main pesawat langsung. Ya, masa anak-anak tidak apa istilahnya, Pak? Oke. Sekarang langsung untuk yang di rumah bisa praktek menggunakan a piece of paper, selembar kertas, ya. Seperti ini, how to make a paper plane, bagaimana membuat pesawat kertas. Pesawat kertas, lupa Pak, apa enggak pernah bisa. Dulu pernah buat, ini mengenang masa lalu ya, mengenang masa lalu yang tidak bahagia. Nah, sekarang kita buat semoga bisa bahagia. Yang pertama, fold in half lengthwise and then unfold. Fold in half, jadi kertas yang seperti ini ya, from a book, dari buku, a piece of a book. ini bisa ya kita buat langsung, fold in half. Gimana, Pak? Lipat separuh. Lengthwise, memanjang. Lipat separuh memanjang. Oke, okay. And then unfold. And then unfold, kemudian buka. Setelah kita lipat, kita buka kembali, unfold. Kita buka lipatannya. Second atau two, yang kedua, fold the top corners in. Lipat pojok, ya, lipat pojok atas berarti ada dua, kanan kiri, in ke dalam, dilipat ke arah dalam. Fold the top corners in. So they meet at the center crease. Hingga atau jadi boleh mereka, maksudnya kedua pojok tersebut bertemu di lipatan tengah. Seperti ini ya, bagian atas kita lipat supaya bertemu di bagian tengah. Kemudian setelah jadi seperti ini, number three, nomor tiga, fold the entire top down. Fold the entire top, lipat keseluruhan bagian atas, berarti durane ini kabeh lipat down ke bawah, so that it resembles an envelope, ya, hingga menyerupai sebuah amplop. Kita seperti mau buat amplop bentuknya. Oke, okay, ya, hampir sama seperti amplop ya. Gini ya Pak, hampir sama seperti amplop. Ya, kalau sudah kita lipat, number four, fold the top corners in so they meet at the middle. Ya, lipat bagian pojok atas, lipat pojok atas ke dalam, so they meet at the middle, hingga mereka ketemu di tengah. Kita lipat lagi yang bagian atas ini ke tengah. Oke, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Next, number five. Fold the small triangle up to hold those previous folds in place. Lipat, ya, segitiga kecil. Ini ada segitiga kecil di bagian bawah. Segitiga kecil ini di bagian bawah. Kita lipat ke atas. Small triangle up ke atas. To hold those previous folds. Untuk mencengkram, untuk menahan ya lipatan yang terdahulu, lipatan yang tadi maksudnya, in place di tempatnya supaya tidak lepas. Nah, jadinya seperti ini untuk mencengkram. Kemudian number six, fold in half, lipat separuh, lipat setengah. Ya, lipat separuh. But make sure, I'm sorry, you fold it outward on itself, not inward. Tapi kamu
yakin bahwa melipatnya itu ke bagian dalam, melipatnya ke bagian dalam. Ya, I'm sorry, ke bagian luar. Saya ulang, outward, ke bagian luar. Kalau ini ke bagian dalam. Kalau sini bagian dalam. Ini kita outwards, ke bagian luar. Not inward, jangan ke dalam. Ya, bukan ke dalam. Number seven, fold the wing down. Yang ketujuh, ya, lipat the wing down. Wing maksudnya apa? Sayapnya ke bawah. Kalau sudah, kita lipat sayapnya ke bawah. So it itch hingga ya apa sisi pinggirnya, pinggir itch itu pinggir bertemu di bagian bawah, di bagian ya bawah of the airplane, dari pesawat itu, airplane atau plane saja bisa. Oke, okay, ya. Jadi the finish here shown below, seperti di bawah. Ini sudah jadi, ya. It has cool pointed wings. Ya, maksudnya pesawat ini memiliki sayap yang lancip, yang runcing, dan memiliki great stability, ya. Stabilitas, oh, ketahanan yang bagus because of the triangle on the bottom. Karena ada ininya, ya. Karena ada apa itu segitiga kecil di bagian bawahnya ini. Ini pesawat yang bagus. Ada beberapa versi pesawat. Nah, coba kita mainkan. We can play this paper plane together. One, two, three, go. Nggak kelihatan. Yang Pak Faisal. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, everybody. I think it's enough for our meeting today. We can meet again the next meeting. I'm sorry. I do not know the schedule, when will we meet again, and then I think it is enough for me. Mr. Faiz, thank you very much for the time given to me. See you next time, my beloved students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.